Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Kita akan bicara tentang awan. Apa itu awan? Awan adalah kumpulan tetesan air di udara. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau kondensasi uap air di udara yang melampaui titik jenuh. Awan mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada awan bulu, yaitu awan tipis seperti serat atau bulu yang terdiri atas kristal-kristal es pada udara yang tinggi. Awan berlapis, yaitu awan yang rata, hampir tidak mempunyai bentuk tertentu. Biasanya berwarna kelabu dan meliputi daerah yang luas. Awan berkumpul, yaitu awan tebal dengan gerakan vertikal pada bagian atas terbentuk setengah bulatan atau seperti kubah dan bagian bawahnya rata. Berdasarkan letak atau ketinggiannya, awan dibedakan menjadi awan tinggi, yaitu awan dengan ketinggian mencapai 6 sampai 12 km. Karena tingginya, awan ini dapat berupa kristal-kristal es. Awan ini dikelompokkan menjadi cirrus berwarna putih tipis seperti bulu ayam. Kemudian cirrostratus berwarna putih merata. Cirrocumulus berkelompok putih seperti domba atau sisik ikan. Kemudian awan menengah, yaitu awan dengan ketinggian 3 sampai 6 km. Awan ini dikelompokkan menjadi altocumulus, bentuknya bergumpal-gumpal. Altostratus, bentuknya berlapis-lapis tebal. Awan rendah, yaitu awan dengan ketinggian kurang dari 3 km. Awan ini dikelompokkan menjadi stratocumulus, bentuknya bergumpal-gumpal, berwarna putih sampai abu-abu kehitaman dan tebal. Strato, yaitu awan rendah, merata dan berlapis-lapis. Nimbostratus, berwarna abu-abu putih meluas sudah berupa titik-titik air hujan. Demikian, terima kasih.